Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan tiga solusi menyelesaikan persoalan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Proses hukum ditangani kepolisian, sedangkan untuk administrasi pendidikan akan dilakukan pembinaan. Dan masalah keamanan diselesaikan pemerintah daerah bersama dengan aparat. Nggak usah diberikan khusus, sudah. Pokoknya penyelesaiannya tiga. Satu, masalah hukum akan diselesaikan oleh Polri. Masalah administrasi pendidikannya akan dibina dan dipantau terus. Kemudian masalah keamanan, karena ada masalah sosial, ada masalah politis sedikit-sedikit itu diselesaikan oleh Gubernur Pak Ridwan Kamil bersama aparat.